Bener kan ya? Iya. Soalnya mana bawa berapa hewan, Mbak? Satu aja. Satu ya. Usianya 26. Tanjung Karang. Lima untuk warga Angkuh sangat dibagikan salam. Ya, pagi hari ini alhamdulillah kita memiliki sebuah program terobosan di dalam rangka tadi tagline di Jawa Tengah adalah seperti ini, Bapak. Di Jawa Tengah itu statusnya seperti ini. Jadi status Jawa Tengah terkait rabies PHMSZ ya, penyakit hewan menular strategis dan zoonosa. Zoonosa itu yang zoonosa priority ya, prioritas pertama terkait dengan rabies. Jadi rabies ini adalah penyakit hewan menular strategis zoonosa yang bisa menular ke manusia. Tapi saya kira karena Jawa Tengah statusnya bebas rabies, langkah yang kita lakukan adalah dengan cara edukasi KIE, termasuk di dalam pagi hari ini yang kita rusuhkan seluruh Jawa Tengah mudah-mudahan dengan program sterilisasi, karena kita Jawa Tengah adalah berbasis keserawan, kesejahteraan hewan. Kita mengutamakan bagaimana hewan peliharaan kita bisa hidup berdampingan dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, dan masing-masing ownernya sadar terkait dengan keserawan dan sadar untuk memeriksakan, melakukan langkah-langkah antisipasi rabies di Jawa Tengah. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.